menit, 20 menit sebelum duhur. Itu Nabi istirahat tuh. Madhabnya ke kiblat. Tangannya jadi bantal. Ya, tidurnya miring madhab ke kiblat. Persis kayak jenazah. Jenazah kalau dibaringin kan madhabnya ke kiblat ya. Begitu Nabi tertidur, Nabi subhanallah jubahnya terangkat. Jubahnya terangkat. Kelihatan kulitnya berkeringat saat itu karena cuaca panas. Nabi tidurnya keringetan. Saudaranya Nabi lewat ngelihat ada keringat Nabi sampai netes-netes, ambil botol kosong ditaro. Sampai Nabi bangun ngelihat, "Wahai saudaraku, apa yang kau lakukan? Untuk apa?" "Ya Rasulullah, aku meminta keringatmu." "Untuk apa?" "Aku untuk jadikan wewangian saat aku beribadah kepada Allah." Minyak wangi keringat Nabi, keringat elu. Udah apok, asem banget. Kasih minyak wangi juga ogah. Ini yang bikin kita beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup sampai di situ. Beda lagi. Saya mau tanya ibu saat melahirkan yang dicari dokter bidan, betul? Habis itu enggak mungkin dong didatengin bidadari. Ada yang begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 bidadari diturunkan oleh Allah untuk menjadi bidan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Maryam, Siti Aisyah dan 2 bidadari lainnya yang diturunkan oleh Allah. Dijadikan bidadari sebagai bidan. Saat di tangan Siti Maryam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat saat itu seakan-akan ingin loncat dari gendongan Siti Maryam, ingin buru-buru sampai tanah. Kenapa? Karena Nabi ingin sujud kepada Allah. Di dalam riwayat, Nabi dalam keadaan sujud. Setelah sujud, wajahnya madhab ke langit, tangan menunjuk ke langit, seraya mengatakan, "Alhamdulillah, ya hayyu ya qayyum." Nabi Muhammad masih bayi, sudah pandai bersyukur kepada Allah. Anak kita sama enggak sama begitu? Kalau ada yang begitu, itu anak pasti masuk jenis book of record. Betul enggak? Itu bedanya Nabi sama kita. Jadi jangan pernah menyamanyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai mencela Nabi. Luar biasa zaman sekarang, enggak tanggung-tanggung Allah dicela, Nabi dihina. Sekarang negeri Prancis, negara Prancis saat ini mengolok-olok Nabi Muhammad dalam karikaturnya. Ya Allah, hancurkan negeri Prancis. Ya Rab, amin ya Rabbal. Siapa yang ikhlas, siapa yang ridha menghina Nabi? Ini negeri kita nih suka lucu. Negeri kita lucu setengah mati. Negara lain memboikot itu negara Prancis yang sangat-sangat melecehkan umat Islam. Nabi Muhammad itu adalah simbol keimanan kita. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan diterima keimanan kita. Syahadat kita tanpa Nabi Muhammad gak akan dijadikan Islam. Negeri kita diam, diam. Yang diutus satu orang yang mewakili menteri luar negeri. Astagfirullahaladzim, la hawla wa la quwata illa billah. Mau jadi apa ini negeri, hadirin? Ini para pemimpin kita, orang yang ngakunya Islam tapi diam. La ilaha illallah. Ini besok jangan ada yang minum lagi nih. Ini buatan Prancis ini. Ini saya live sekarang di YouTube. Sekarang saya live di YouTube, semua dunia pasti insya Allah pasti bakal ngelihat cuplikan saya. Danone, Aqua, jangan pernah dibeli lagi. Ini cara kita salah satunya untuk membela Nabi. Buang airnya, tumpahin airnya, jadikan itu cuci kaki. Jangan pernah diminum. Kita miskinkan itu negara pelan-pelan. Hadirin, demi Allah, enggak akan ada yang ridha kalau ada satu orang pun yang melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian, kita mau tanya, sekarang saya mau tanya, yang hadir di sini merasa memiliki iman atau enggak? Pernah bersyahadat atau tidak? Pernah sholat atau tidak? Ada nama Nabi Muhammad? Itulah tanda keimanan yang dititipkan oleh Allah. Bela baginda Rasul sampai mati, harus membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tuntutan kita kepada negeri Prancis. Insya Allah tanggal 2 besok kita bakal turun ke depan kedutaan Prancis. Saat itu kita minta untuk kedutaan dari Prancis yang berada di Indonesia untuk pulang ke Prancis. Kita enggak butuh lagi Prancis di negeri kita.
Itu tuntutan kita. Sebelum dia meminta maaf, minta ampun, tidak akan pernah kita akan menerima Prancis ada di negeri kita. Mudah-mudahan para petinggi-petinggi kita yang di sana mengabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, luar biasa. Di akhir zaman kok pada berani. Kita enggak pernah ngeganggu agama lain. Tunjuk siapa yang ngeganggu agama lain. Ada yang ngaku, ada yang mengatakan kita sama Kristen aja kita enggak boleh bilang Yesus begini, enggak boleh. Kita tetap mengatakan itu adalah nabi kami. Hormat, ta'ziman wa takriman. Nabi enggak pernah ngajarin kita. Ada orang Yahudi samping rumah kelaparan, kita makan nikmat, enggak bakal kita masuk surga. Kasih makan itu orang walaupun beda iman. Ini kok tahu-tahu nabi kita diomongin dia enggak baik. Kok kitanya diem aja? Minimal Pak, Bu, minimal kita enggak bisa berangkat ke sana sujud setiap malam kepada Allah, salat tahajud, minta kepada Allah, ya Allah, hancurkan negeri Perancis. Itu yang diminta sama Allah. Kita enggak perlu, kalian enggak harus angkat pedang perang, enggak, angkat tangan, karena doa itu adanya tajam, luar biasa, sampai menembus arsy Allah. Dan disitulah ketulusan doa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kepada Allah ni malam kita panggil Allah, kita sebut nama Allah. Ni lisan kita udah lama enggak pernah nyebut nama Allah, enggak penuh dengan keikhlasan menyebut nama Allah. Tapi insyaAllah ini malam diizinin sama Allah, lisan kita ini malam kita sebut nama Allah, sanjung nama Allah, agungkan Allah. Mudah-mudahan ini malam Allah memberikan suatu pandangan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Walillahi asma'ul husna fatuhu biha fagulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Sampaikan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu bukan karena kesenangan semata, ya Allah, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, ya Allah, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, mencium tangan Rasulullah. Jangan kau butakan mata ini, ya Allah, untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sungguh kami merindukan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam dan salawat kami, ya Allah. Wahai Rasulullah, dengarkan, dengarkan kami umatmu, ya Rasulullah, tidak dapat membelamu, ya Rasulullah. Kami membiarkan mereka mencaci memakimu, ya Rasulullah. Maafkan kami, ya Rasulullah. Maafkan kami, ya Habibullah. Kami tidak memiliki kekuatan apapun, hanya kami bisa menengadahkan tangan kepada Allah agar menghancurkan mereka yang menghinamu, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan malam ini salam kami engkau terima dan sampaikan kepada Sayyidina Muhammad. Ayuhal khadirun, berilah salam kepada Sayyidina Muhammad. InsyaAllah
di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan satu doa umatku saat memberikan salam dan salawat kepadaku terkecuali Allah kembalikan ruhku kepada jasadku untuk menyampaikan, memberikan salam kembali kepada umatku. Ayuhal hadirun, dengarkah kalian, tatkala Nabi memberikan salam, kita memberikan salam kepada Nabi, pasti Nabi akan mengucapkan assalamualaikum ya fulan ibn fulan. Bukan hanya kita, melainkan ayahanda dan orang tua kita akan disebut oleh lisan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Fahsunna minni an umsaka ainatal aglam fi hadzal maqam wa aqra assalam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. وبذلك يحسن ختم كما يحسن تقديم فعليه أفضل صلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا وحبيبنا رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال والمعمول والسلشان ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدنا في دين مع لطف العافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الضقى والحدى والأباب والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان باللحم النتن والأمدحا بحق سيدي ولد يدنات ولكل نيات صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.